Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bediler, salam satelara, salam bediler. Oke, kesempatan kali ini kita akan coba untuk uji berapa kali tembakan si senapan Predator Bocap Taktikal 500cc yang ada di depan saya ini. Ini adalah salah satu produk paling best seller di tahun ini dan juga tahun kemarin ya. Untuk kalian yang ingin tahu harganya, harganya dibanderol di 3,3 juta rupiah untuk unit only. Untuk kalian yang ingin pesan, bisa langsung pesan ke CS kami sekarang juga. Oke, nah kali ini kita juga akan uji FPS-nya sekalian teman-teman. Kali ini kita akan uji FPS dari PCP Predator Bocap 500cc semi CNC ini. Apakah senapan ini juga memiliki power yang layak disebut senapan big game? Ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin tahu, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis seperti itu. Oke, untuk start angin kita mulai di 2500 PSI. Kita coba langsung. Oke. Untuk tembakan yang pertama. Tembakan yang kedua. Tembakan yang ketiga. Tembakan yang keempat. Tembakan yang kelima. Tembakan yang keenam. Tembakan yang ke 7, tembakan ke 8. Untuk suaranya sangat keras ya teman-teman. Tadi kita start di sekitar 2500 PSI, tembakan ke 7, ini ke 8. Oke, tembakan ke 8, tembakan ke 9, dia stabilnya di sekitar 700 fps ya. Tembakan ke 10. Oke, untuk anginnya masih sekitar 2000 PSI ya. Jadi 10 kali tembakan itu dia menghabiskan angin sekitar 500 PSI, teman-teman. Oke, tembakan ke 11. Wow. Ke 12. ke 13 ke 13 ke 13 ke 14, tembakan ke 15 15 16 17 error 18 19 20 ya. Oke, nah di 20 kali tembakan, sisa anginnya ini masih sekitar 1700 PSI ya teman-teman. 20 kali tembakan, anginnya sisa di 1700 PSI. Jadi 20 kali tembakan mengonsumsi sekitar 800 PSI teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Mungkin nanti kita akan berhenti di sekitar 1000 PSI ya. Kira-kira berapa kali shoot yang dihasilkan dari senapan Predator Bocap semi CNC ini? Kita coba. Wow. Oke, tembakan ke 23. Ke 24. Oke, tembakan ke 25. Ke 26. Ke 27, tembakan ke 28, 29, dan yang ke 30. Oke, untuk sisa anginnya di 30 kali tembakan ini masih sekitar berapa ini? 1400 PSI ya teman-teman. Itu menghasilkan 30 kali tembakan. Kita coba untuk 10 kali tembakan lagi. Oke. Tiga. 31 32 33 34 35 36 37 38 39. Oke, teman-teman bediler ya. Jadi itu tadi dia 39 kali tembakan dari senapan Predator Bocap Taktikal 500cc semi CNC, dan tadi start angin di 2500 PSI.
Untuk sisa angin ini masih sekitar 1000 PSI ya teman-teman. Dan alangkah lebih baiknya kalau sudah 1000 atau di bawah 1000 seperti 500 PSI, alangkah lebih baiknya diisi angin ulang kembali ya, seperti itu. Jadi masih sisa 1000 PSI menghasilkan 39 kali tembakan. Bisa sampai 40 sih teman-teman, nanggung sih ya. Cuma ya nggak apa-apa, deng. Oke, jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini, sudah terbukti senapan ini irit banget sekelas PCP bocap, bisa langsung untuk kalian beli di GSA Sport Indonesia ready stock untuk Predator bocap ini dengan harga 3,3 juta rupiah spesial promo, dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk kalian yang ingin langsung order, bisa langsung order ke CS kami mumpung lagi ready stock ya. Dan untuk cara ordernya mudah banget, bisa COD, bisa juga transfer lunas, nanti langsung saja konsultasi. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satelaras. Sik.